kita bakalan bikin challenge yang tidak manusiawi. Kita akan kasih uang 100 juta untuk habisin ini. Nama menu kita kali ini Mi Bakso Kocor. Kacau nih. Ayo mas. You have one shot on stage, what you got to play? Generic drops for days, still the people rage. Hey, lu kenapa makan sambil cemberut gitu? Bosen nih gua makan, bos, pedes gini-gini doang. Lu nggak update sih, makanya lu makan pakai ini nih. Ini apa, bos? Ini tuh varian baru dari Kendler. Makan mie pedas apapun, wajib pakai Kendler Singers Bakso Hot. Makin enak, coy. Ini dong, makin enak. Bos, lu bikin konten aja, bos, bikin masak Kendler Singles Bakso Hot. Kita ngapain bikin kontennya? Nanti terus challenge orang, bos, masak pakai wajan raksasa. Terus suruh orang makan? Iya. Bagus nih, yuk kita bikin yuk. Ayo, bos. Karena ini enak. Hei, yuk. Makanya jangan cemburu tuang, lompat-lompat. Jumpa lagi dengan gua Boban Santoso. Kali ini kita bakalan bikin challenge. Selain berbagi, kita bikin challenge yang tidak manusiawi. Di hadapan kalian sudah ada mie bakso hot hot. Kisaran ini 300 kilo. Dimana kita bakalan challenge orang buat makan sebanyak mungkin. Menurut lu makan seberapa banyak? 500 kilo. Lu ngomong apa? Yang paling bisa makan banyak dapat hadiah. Pasti dong dapat hadiah. Kalau nggak dapat hadiah bukan challenge, man. Blok. Sebelumnya gue ketemu dengan bocah dedemit ini ya, lagi makan mie tapi lagi murung, lagi sedih. Gue tanya kenapa, ternyata mie yang dimakan gitu-gitu aja. Iya, bosen, bos. Karena mie bakso kita enak, iya. Tentunya kita menggunakan Kendler Singers Bakso Hot. Kita nggak sekedar makan, kita akan bagi-bagi. Dan tentunya kita akan challenge orang buat makan. Lalu kita akan kasih uang 100 juta untuk habisin ini. Cuma disalin. Jangan banyak-banyak, sedikit aja. Itu mah just no limit. Kita 100 ribu. Kita miskin, ngobrol. Mie bakso hot hot ini tadi sebelumnya kita udah bikin sekitar 300 kilo. Ini cuplikan buat kalian. Kita masak dulu mie bakso hot hot. Tentunya kita menggunakan Kendler Singles Bakso Hot. Kita tiriskan dulu, ini bakalan menjadi menu yang sangat simpel, tapi tentunya ini menu yang sangat enak. Kita campur dulu mie-nya! Doang kita masaknya hari ini simpel banget, bos. Kan udah gue bilang kita tuh punya topping yang istimewa seperti yang gue bilang nih, Kendler Singles Bakso Hot. Lu tahu nama menu kita kali ini? Enggak, bos. Nama menu kita kali ini mie bakso hot hot. Bos, ini kenapa namanya mie bakso hot hot? Ini pedes, jadi ekstra hot. Mie bakso hot hot, tinggal masukin ke dalam sini. Tinggal buka, tinggal kita taruh jadi topping. Tuh. Ini kalau misalnya lu nggak mau campur dalam mie ya, lu bisa langsung makan juga nih. Oh, ini bisa langsung dimakan, bos? Iya dong, kalau bakso Kendler itu ya, udah pasti dagingnya terasa banget, nggak pelit-pelit, dan tentunya super meaty. Tuh, lihat nih. Waduh. Lu lihat tuh, sausnya aja ya, ngeblend banget, berlimpah banget sama baksonya tuh. Ini kombinasi yang sangat enak. Simple, tapi enak. Simple, tapi enak ini, bos. Iya. Jadi kita bakalan challenge orang buat makan mie bakso hot-hot kita. Siapa yang bisa makan paling banyak, kita akan kasih uang yang berlimpah. Satu kuali ini, bos? Belum ada yang bisa satu kuali. Tapi ini nggak akan mubazir, karena kita juga akan bagi-bagiin buat orang. Kita tuangin Kendler Singers bakso hotnya. Nah, kita pertandingin dulu nih. Waduh. Nih, lihat nih. Dododododo, ya. Mie pedas apapun ya, kalau misalnya kita taburin dengan Kendler Singers bakso hot ya, bakalan lebih nagihin. Jadi bakalan beli terus ya, bos, ya, nagihin soalnya. Iya, dong. Lu kan cantik kan? Nah, kita tambahin saus. Karena kita kan mau challenge orang nih. Biar susah ya, bos, ya? Iya dong, lo bodoh. Kalau gampang pinjol. Tuh, apalagi buat kalian yang pencinta mie pedes ya, mending cobain sekarang biar nggak bosan makan mie pedes yang gitu-gitu aja. Kayak gini nih. Bos, ini baunya menyengat banget, bos. Ini, bos, mematikan. Apa ini, bos? Lo tahu ini apa? Nggak tahu. Ini saus Carolina. Wah. Sekarang saatnya kita bakalan challenge orang. Sebentar dulu, bos, kita makan dulu, bos, ini kita kan cobain dulu, bos. Oke, kita cobain dulu. Berani nggak, bos? Berani dong. Kita cobain, guys. Hmm.
Mie kali ini sangat spesial karena pedasnya ini 3 layer. Salah satunya dari Kenjiro Singles Bakso Hot ini. Nih lihat nih, ngeblend banget sausnya. Pedas. Mamma mia, itu satu. Yang bisa habisin ini, gua kasih 100 juta. Langsung aja kita bagi-bagiin mie bakso hot-hot kita, oke? Okay? Benar bos, ini lihat look-nya nih. Bikin ngiler kan, makanya buruan cobain. Iya, ini menu yang sangat simple nih sebenarnya nih. Ini bisa kalian bikin pakai mie instan pedas apapun ya, tinggal kalian tambahin toppingnya dengan Kenjiro Singers bakso. Hot. Itu lo yang ngomong. Bakso Kenjiro bakso. Jelas banget. Lu ngomong jangan ditahan dalam ini. Keluarin aja. Lu coba teriak. Guys, kita pindah dulu. Kita diusir sama Pak. Maaf ya Pak ya. Maaf. Ayo kita pindah. Pindah. Ya. Pak supir. Pak supir. Pelan-pelan Pak supir. Lu sih ngomongnya. Lu sih ngomongnya. Jadi kita sudah dapat 3 kontestan kita. Tepuk tangan. Ada mie bakso hot hot ya. Baksonya dari Bakso Kenjiro Singles. Jadi ini peraturannya, kita kasih waktu 5 menit. Siapa habis duluan harus habis. Ya. Kita kasih 1 juta. Ya, kalau nggak habis nggak dikasih apa-apa. Setuju? Setuju. Mulai dari sekarang, silakan. Ayo, ayo. Sambil nunggu kita bungkus-bungkusin buat warga. Ini silakan dibungkus. Nih silakan. Wih deh ini pakai. Namanya kental nih. Masih berapa menit? Masih 3 menit lebih. Sisa tinggal 15 detik lagi. Sayang sekali. Kayaknya tidak ada yang habis. Kita tunggu saja. Tapi bakso saya habis. Wow, baksonya habis. Oke, sudah habis waktunya. Kita sudah di lokasi yang biasa kita bagi-bagi dan masak. Ya ibu-ibu silakan sebelah sana. Mie-nya halal, baksonya apalagi dan tentunya enak, silakan sebelah sana. Nah ini yang mau ikutan mukbang kita nih, mukbang in the hell. Lu bakalan makan, gua kasih waktu 5 menit, 1 juta rupiah. Ya, siap. Ini buat apa sebanyak gini? Nah, segini cukup? Kurang. Kurang. Cukup? Kurang. Cukup? Ah, kecil-kecil udah rakus. Ada yang mau ikutan mukbang? 1 juta 5 menit. Ayo, siapa lagi? Jadi sudah ada 3 peserta kita seperti yang tadi kita udah jelasin, 5 menit dan jangan langsung ditelan, takutnya keselak. Siapa duluan yang habis dalam waktu 5 menit kita kasih 1 juta rupiah. Kalau nggak habis semuanya nggak dapat apa-apa. Setuju? Setuju. Oke, langsung saja timer 1 2 3 5 menit. Digigit dulu, dikunyah dulu dong, dinikmati karena ini komposisinya enak. Jadi tim kita di sana lagi bagi-bagiin, kasih lihat. Wow. Iya, di sini ada yang challenge. Nah, di sini ada yang pendukung. Pendukung siapa, Pak? Pak Bro. Ya, waktu sudah 1 menit 15 detik ya. Ayo, Mas. Masih lama, tenang aja demi 1 juta. Mie-nya kurang lebih 5 bungkus dan baksonya tentunya bakso Kenjiro 20 butir. Ayo 1 juta. Jadi di sini masih kita saksikan mereka bermukbang ria ya. Di sini warga antusias sekali. Adik-adik semuanya, ibu-ibu. Ibu-ibu, apa kabar? Baik.
simpen di sisa baksonya. Jadi dia makan minyak dulu ya, terus tinggal baksonya. Ya, mungkin langsung ditelan-telan, langsung dihap-hap. King hap-hap. Dari sini sih kita sudah bisa lihat tidak ada pemenangnya sama sekali. Ya, tapi yang sudah mau habis kelihatannya sih ini ya. Sayang sekali. Iya, 7 detik, 6 detik, 5 detik, 4 detik, 3 detik, 2 detik, 1 detik. Ya. Sayang sekali. Kasih lihat dong, kasih lihat dong sisanya. Ya. Kenyang. Iya, mau ngomong apa ke kamera? Tuh. Mantap. Mas mau ngomong apa ke kamera? Wak-wak. Habis. Habis, Bro. 300 kilo ini, Bos. Padahal, Bos. Enak. Enak enggak? Sekarang kita akan ngelihat yang bakalan mukbang. Nah, jadi ini bisa jadi referensi buat kalian kalau Kenjer Singles Bakso Hot nggak cuma bisa langsung dimakan, tapi bisa jadi nih variasi kayak gini. Benar? Nah, ini kontenan kita yang terakhir karena sudah habis. Habis. 1 2 3 go. Pelan-pelan saja, tenang saja, 5 menit lumayan lama kok. Tadi hampir ada yang bisa menang kan? Sisa tinggal baksonya doang. Tenang aja, tenang aja. Tapi tenang saja, kita kasih uang untuk kontestan kita partisipasinya. Silakan, yeah. Silakan, dia, silakan. Sudah selesai, kita masih menikmatinya. Ini enak banget. Gue bakalan bergantung makan mie instan pedas pakai bakso Hot Kenjer selamanya. Kalian harus cepat-cepat cobain deh. Pasti kalian ikut ketagihan juga. Kenjer Singers Bakso Hot dengan mie instan pedas kalian makin lebih yahut. Mie instan pedas apapun wajib pakai Kenjer Singers Bakso Hot. Kita akan jumpa lagi di video berikutnya. Mau beli baju nih, merchandise kita nih yang baru, link di bawah ini ya.